memang kalau tadi Dona ceritakan dia sendiri juga masih bingung gitu karena apa namanya kakak-kakaknya yang dari Belanda udah datang, tinggal saya aja yang belum, sama ada kakak ipar Kak Maya yang apa namanya masih harus ngurus dokumen di Belanda. Jadi tadinya hari ini, terus karena saya nggak ada kabar, saya yang paling nggak ada kabar kan, nggak ada komunikasi, baru dapat sinyal tadi jam 2 pagi baru bisa SMS, telepon itu juga masih putus-putus. Jam 4 baru bisa ngobrol full, dan Dona juga masih istirahat, jadi saya koordinasi sama asisten kita, terus sama koordinator juga yang dari Jakarta. Saya bilang kalau bisa dapat tiket yang jam 11 berarti ya paling telat setengah 2, jam 2 udah sampai Jakarta gitu. Cuma terus saya dapat kabar kalau kremasinya hari ini jam 2 gitu. Terus ya saya bilang sama Dona, saya nggak bisa minta apa-apa gitu kan, tapi kalau ditanya pengennya ketemu sekali lagi gitu sebelum untuk kremasi, terus ya bisa doa juga gitu. Jadi terus Dona bilang, ya udah aku usahain yang terbaik ya. Dia coba koordinasi sama keluarga, sama apa pihak-pihak yang berkaitan sama proses kremasinya. Ternyata masih bisa ditunda, jadi ya bersyukur banget puji Tuhan bisa doa langsung, bisa ketemu.